Saudara Satgas COVID-19, Kota Bengkulu menyebutkan 6 kecamatan di Kota Bengkulu masuk zona kuning penyebaran COVID-19. Masyarakat di Kota Bengkulu harus tetap waspada dan hati-hati karena penyebaran COVID-19 belum berakhir. Satgas COVID-19 Kota Bengkulu merilis dari 9 kecamatan yang ada di Kota Bengkulu, 6 di antaranya masuk dalam zona kuning penyebaran COVID-19 atau zona resiko rendah. Enam kecamatan itu yakni Kecamatan Muara Bangkahulu, Teluk Segara, Ratu Samban, Ratu Agung, Singaran Pati, dan Kecamatan Selebar. Pemerintah juga berupaya menekan laju penyebaran COVID-19 dengan melakukan percepatan vaksinasi yang saat ini sudah menyasar anak usia 6 hingga 11 tahun. Warga yang belum divaksin di Imo segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat, upaya melindungi diri dan orang lain dari paparan COVID-19. Siti Anissa, TVRI Bengkulu melaporkan.